Lanternnya gua pasang. Gi, di sini. Aku melihat Hah? Sesuatu, Gi. Wow. Oke, gua mau merinding tiba-tiba. Wow, shit. Oke, jadi hari ini Gi, kita bakalan nyari yang sebenarnya udah banyak di request sama viewer-viewer. Hari ini bakalan cobain nyari kota Utopia namanya. Kota Utopia. Utopia. Kota Utopia atau pulau? Katanya kota, tapi itu bentuknya pasti pulau. Tapi nggak cuma pulau yang biasa kayak gini. Jadi dia kayak ada bangunannya gitu loh, yang gua lihat di luar-luar ya. Oh, yang lu bilang tadi. Kalau yang gua lihat yang lu bilang tadi itu gua ada ngelihat tadi referensi. Itu bukan kota jatuhnya, tapi kayak tower radio. Tower radio kayak bangunan gitu ya. Berarti itu bukan utopianya ya? Bukan. Kayaknya ya enggak tahu juga nih, kayaknya masih ada pulau utopianya lagi yang tapi beda. Yang pasti fungsi dari radar ini nih, yang ijo-ijo ini itu pulaunya Gi. Apakah arah ke tower? Apakah ada syarat-syaratnya kali ya? Mungkin di sana ada clue kali ya. Maksudnya kayak mungkin iya betul. Mungkin kayak misalkan ngumpulin apa gitu. Nah, iya. Terus baru deh mungkin dapetin ya ininya, kayak entah blueprint mungkin? Blueprint mungkin bisa jadi blueprint tambahan, karena kita di sini kan blueprint kita udah ya tergolong 100% kita udah pelajari semua. Iya, hampir semua udah kita pelajarin. By the way, kita sebelum kesana Gi, kita coba untuk ini dulu nih. Oke, gua ngelut bawah ya biar cepat kerjaan kita. Gua ngelut plank dan lain-lain dulu dah. Dulu yang raft tahun lalu gampang banget kayaknya, scrap ngambang scrapnya. Yang sekarang masya Allah. Silakan. Ke bawah. Ntar dah, gua ke atas dulu. Gua nemu ini chest. Pasti bagus nih, udah fix banget. Kan ada metal ore kan banyak. Gua udah nyampe bawah. Ini enggak ada apa-apa toh. Bawahnya di gua sih, Gi. Enggak di situ. Hiunya masih sibuk di atas. Calon-calon enggak bisa oksigen gua. No. Sama sih, Gi. Gua ke atas dulu deh. Hiunya lagi. Dan kita juga butuh ya yang katak itu, Gi, kaki katak. Iya. Oh, ini chest ini yang lu bilang. Iya. Oke, gua ke kanannya lagi toh. Scrap-scrapnya Ki, ambilin Ki sini Ki. Gua ke bawah lagi nih. Oh, enggak ada, udah enggak ada. Oh, udah enggak ada. Oke, sudah. Makan. Oke, mari kita jalan. Pulaunya mana? Oh, ini. Ke tempat tadi lagi toh. Iya, tapi kayaknya udah semua deh sama gua. Sen butuh banget enggak sih Sen? Sen butuh seharusnya, nggak tahu untuk nextnya. Oh, bisa nemu lagi butuh nih gua nih. Metal ore. Wah, gelap banget. Gi, di bawah banyak banget Gi, sumpah. Parah, oksigen gua. Gua mati Gi. 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 Gua udah paling dalam juga toh. Gi, darah gua. Gua enggak lihat atas toh. Gi, darah gua. Hampir mati gua. Gua enggak lihat, enggak kelihatan atasnya toh. Aneh. Pak, pantesan, okay. Pak. Gua habis peralatan nyelamnya. Jadi di sini tuh ciri-cirinya kalau ke bawah udah gelap banget, udah pasti enggak ada, Gi. Iya. Yeah. Tapi kalau ada celah sesuatu, dikit-dikit, nah. Berarti ada sesuatu di sana. Kita lihat radarnya dulu. Oh iya, dia ada di kanan lagi. Kayaknya ini gua pindahin ya, Gi ya. Bentar ya. Kenapa toh? Di atas pindahin aja. Ke atas. Iya, biar gampang. Mau bikin 2 biji atau 1 aja? Biar cepat maksud lu. Ya sama aja sih sebenarnya. Hop. Oke. Sama bendera. Kita lihat. Gua oke, sudah mendekat. Satu. Gua matiin radarnya ya. Oke, gua urusin fine guard-nya. Nanti kita ada flippernya deh. Siapa tahu nanti di sana kita ada something gitu. Ada yang bisa kita nyelam. Oke, untuk ikan kita udah cukup, daging udah. Ikan itu ada di dalam ya. Oke. Kita bikin satu lagi apa Gi ini? Layar. Layar apa?
sini. Bebas. Untuk di sebelah kanan lu red black-nya dikit, masih 1000 lagi. Oke, gua matiin radar. Flipper toh. Flipper udah jadi semua. Udah. Yoi. Oh iya. Hiu madafaka. Hiu. Mati lo. Mati lo. Kejar. Mati lo. Enggak jadi kejar. Tuh. Ininya. Goblok. Ketinggalan. Ini kan dua kenceng. Seller. Kenceng banget. Oh lu udah pakai flipper ya? Udah. Gi jarak 700 Gi. Belum. Beh. Kenceng ya. Atau mau sambil kita pakai ini, dayung. Jangan, boros bapak. Flipper langsung lu pakai dari tadi toh. Nyobain tadi. Gua enggak. Ntar gua katasin lagi ya. Gila kenceng banget ya. 200 meter. Torch-nya, lantern-nya gua pasang. Gi. Di sini. Aku melihat sesuatu, Gi. Wow. Oke, gua merinding tiba-tiba. Oh wow, shit. Anjir, kok itu ada lampunya ya? Itu lampu di atas. Gak tahu itu kok bersinar ya? Wow. Oh, binokular shit. Lu pakai binokular apa? Teropong lu pakai toh. Gak apa-apa dah. Gua coba dah. Ya udah. Binokular gua di sini. Di mana ya? Nah, ini dia. Bentar. Gua kosongin tas dulu. Anjir. Oke, kita udah ketemu. Anjir. Oke, siap jangkar gua. Udah lurus belum toh? Ini gua lagi lurusin. Anjay, boy. Siap, kita nemu. Akhirnya kita nemu. Kita nemu, boy. Kita nemu. Iya, let's go. Tower ini, radio tower kayaknya. Tower radio kan? Yang gue penasaran tower. Itu dia bisa dikapakin enggak ya? Maksudnya gimana tuh? Kan itu banyak kayak metal-metalnya gitu ya? Nah, oh dihancurin, dikapak, di loot. Bisa enggak ya? Enggak tahu juga. Arah angin kemana ya? Ke kanan. Ke kanan. Makanya agak lambat. Masih bisa kan? Oke, mari kita dayung. Pake gua enggak sabaran. Yuk. Ayo. Dayung di depan. Ayo. Mari kita dayung. Ayo. Dayung boy. Oh berarti kalau untuk radar itu jatuhnya ke radio ini, tower. Radio tower. Ke kirian Ki. Tapi kalau yang Ki. Ah? Ke kirian. Ya. Mana dong? Ya udahlah, turunin aja deh. Belum. Udah tuh lihat tuh. Nempel. Tuh lihat tuh. Bisa. Lihat tuh. Lihat tuh. Itu nempel kan ke batu pulau ini, kita kan ke bangunan itu toh. Santai Gi, ada caranya. Mau bangun lagi, mentang-mentang plank banyak. Enggak nih. Temen gua. Gua lumayan lu ini lo parkour, anak parkour lo. Ya. Parkour, mamam tuh parkour. Orang bisa? bisa. Orang bisa anjir. Bentar, bisa sini? Takut hiu toh. Enggak takut bisa. Hiu. Pak, gimana kalau kita tidur dulu yuk? Biar besok siang. Ya udah. Baru dulu juga ya? Turun, tok. Serapan dulu pak, sebelum kerja. Ih, gua mau udah nyiapin, pakai pala dah, biar keren. Oke, minum gua udah, makan dulu, serapan. Sudah. Oke. Ayo, kita loot. Bentar, gua mau ngambil kepala gua. Udah ini bisa masuk sini, wow. Okay. Gua masuk sini, Gi. Bawah memang bisa masuk, toh. Wah, ada crate. Hingga 2 bolt plank. Oh siap my friend. Ya gue penasaran. Yang atas udah loot belum? Belum. Pick up scrap. Oh ada plastik. Oke okay. Scrap lagi. Apa lagi scrap okay. Gak ada yang lebih-lebih lagi. Oh gak bisa dihit toh. Iya gak bisa dihit. Ini oksigen apa? Ini apa nih? Nggak ada. Itu suara apa? Oh lagunya. Gue pikir apaan? Apaan? Lagunya bikin merinding toh. Nggak ada lagunya gue. Gue harus pakai alat nyelam dulu nih biar lama. Nggak ada apa-apa lagi. Di atas. Oke, bentar ya. Oh naik sini, parkour. Oke. Gue naik ke lantai atasnya lagi. Oh scrapnya tinggal di E kalau di sini pak. Iya tinggal di E soalnya kan nggak dalam air. Dan ini pintu masuknya mana ya ngomong-ngomong ya? Oh ini. Kurang paham dah saya pak.
ya pasti gue sangat interesting ya. Plastik. Ya ini jatuhnya sama kayak sampah-sampah yang ada di laut sih toh yang gue looting di sini ya. Tapi dia ada chestnya Gi. Kalau untuk di lautnya mungkin ada, tapi kalau untuk di atas nggak ada. Enggak, chestnya, aduh, beda gitu loh chestnya. Ya jatuh. Okay. Ini yang di bawah-bawah udah Gi, semua di loot. Oke, okay, IC udah. Gua lagi di atas banget toh. Ini gua pengen ke atas bangetnya lagi. Tapi parkur. Lagi mencari jalan. Oke. Okay. Oke, okay, gua ini udah semua. Ya. Ini ada crate enggak lu ambil anjir? Ada crate di belakang toh. Hah? Di mana? Hinge di sini? Hinge glass. Di mana? Ini di sini nih. Tadi gua liat lu. Mana? Enggak tahu. Oh, yang sebelah sana belum. Wah, gua merinding. Ada clue-nya apa? Gua merinding. Ada toh. Gi, ntar dulu Gi, ajarin gua ke atas dulu. Ada crate, pick up crate. Gi, okay. Di sini ada crate Gi di bawah tangga Gi. Lu enggak ngambil. Gua enggak lihat, masa bodoh. Gua enggak tahu kalau itu crate. Ini enggak ada apa-apa lagi. Toh. Gi, caranya gimana ke sini ya? Hah? Mana cara? Gue di bawah. Ke tempat yang kecil, ke tempat yang kecil. Ngarah ke tangga lompat. Oh. Ya. Itu yang gue sebut tadi susah Okto. Brengsek. Itu ya? Yang gue sebut. Kayaknya gue tahu caranya. Okay. Gue mau screenshot dulu. Nah kan. Ngilangin HUD nggak bisa ya toh? Enggak bisa. Oke. Okay. Di atas apa di atas banget ya Gia? Iya. Di dalam sini nggak ada apa gitu? Chest? Enggak, udah gue ambil. Tausnya nggak ada. Oke. Okay. Gue udah full banget Ki. Ya udah ayo sini. Ih, gue takut tadi ada yang itu deh. Ada yang kebuang. Gue pengen screenshot okay. Buat thumbnail sebenarnya toh ini tower gede gini. Nih. Oh. Lihat. Oh anjir. Kota mati berarti utopia ya? Kok ini kayak tsunami ya? Oh. Utopia itu berarti ini lihat itu kan gedung-gedung tinggi ya tsunami langit. Iya tenggelam gitu kena tsunami tenggelam nah kota tenggelam 2002 2008 Gi lihat dah Gi kok ini bangset ya lumayan merinding ini ya 2002 2028 bukan ini tuh 20 jadi, Februari anjir iya digabung semua maksudnya. Ntar, ini kita lihatnya dari bawah atau atas? Lu inget gak ada film dulu yang semua di Twin Air? Yang ya inget, yang... inget. Iya. Kok gue niatkan itu ke situ ya? Enggak, bukan. Ada film yang jualan tanah mahal, harganya tanah. Ya kan? Gue tahu kan? Itu yang... Yang ada siripnya itu loh. Nah iya, pemain utamanya itu sirip. Itulah pokoknya. Toh, ini lu lihat apa nih, breaking news. Oh, ice will melt. Ini. Pokoknya es air. Udah itu gue tahu. Ya es di kutub-kutub begitu cair makanya air. Airnya ngangkat terus tenggelamin semuanya. 100 meters also completely covered in water. Oke. Okay. Ini yang gue bingung. Teka-teki nih yang di atas toh. Ini. Where save people utopia maksudnya? Gini jadi kita tuh sebenarnya dari raft ini kayaknya ya. Kita bikin raft gede untuk nyelamatin orang-orang nyelamatin. Yang ada di Utopia. Nah, kayak gitu, kayaknya ya. Kayaknya karena kayaknya. Di sini ada clue save sama people gitu. Berarti di sana sebenarnya ada orang yang lagi bertahan hidup juga, Gi. Gitu. Nah, terus alasan kenapa banyak sampah? Karena dunia udah tenggelam gitu loh, Gi. Jadi semua melebur. Ini ada kayaknya gitu deh. Enggak ada map. Kayaknya bisa jadi. Ini nggak ada map ya? Soalnya mungkin... lu lihat di sini itu koordinat H. Oh nggak bisa ya? Gue pikir radarnya bisa. Kalau feeling gue sih ya, kita terus-terusan ke tanda hijau di receiver. Ya, mungkin semoga aja ada tanda hijaunya clue itu. Atau apapun itu ya, mungkin. Atau kita nunggu updatean kita nggak tahu kan? Nah itu dia. Semoga aja kalau memang tandanya hijau berguna, semoga tanda hijaunya ini nggak berguna untuk nemuin tower doang. Takutnya karena ini tower radio, jadi masih memancarkan sinyal ke radar gitu maksud gua. Iya. Apakah kita gak tahu nih, ada map manual gitu? Nah, itu dia soalnya di sana ada koordinat itu H
apalah gitu tadi pokoknya. Yaudah. Intinya kita udah nemuin something ya. Berarti emang ini bukan utopianya tapi cuma clue-nya doang ya. Radio tower radio. Yang di dalam air lu udah expose semua toh? Enggak semua. Enggak ada apa-apa lagi. Oke, mungkin untuk yang episode kali ini segini aja karena udah cukup banyak yang kita lakukan dan lama sekali ini recordnya ya. Yoi, ini jadi, udah berapa lama nih nge-record nih? 50 intinya, menit. Intinya dengan adanya receiver kita bisa nemuin tower radio. Dan di tower radio itu ada petunjuk ke utopia yang kalian minta ke kita itu loh. Jadi katanya benar banget. Dengan adanya receiver katanya bisa ke utopia, ternyata bukan seperti itu ya. Jadi kita belum tahu nih utopia, cara ke tempat utopia belum itu tahu. Harus gimana. Apakah tapi satu hal sih yang gua pahamin dari game ini, Gi. Iya, apa? Jatuhnya ini adalah dunia di mana es itu mencair dan semua Benar. Digenangin sama air karena naik. Benar. Kayak gitu. Naik semua. Terus kayaknya dan, misi kita adalah mau meneruskan. Kayaknya misi kita adalah nyari utopia dan ngangkut orang-orang itu dengan raft kita. Terus muncul pertanyaan di benak gua, apakah game ini bisa tamat? Itu dia. Soalnya gua pernah main game yang kayak gini, itu The Forest ya. Jadi The Forest juga sama kayak gini, Gi. Dari nol sama. Nyari-nyari, crafting-crafting, itu ada tamatnya, Gi, multiplayer ada online juga. Ada ujungnya. Nah, kalau raft kayak gitu kayaknya keren sih, tapi jujur aja ini, kalau untuk The Forest dulu proses tamatnya lama, Gi, karena belum update. Mungkin ya. Kalau ini ini masih setengah mateng nih Raf nih untuk nyampe ke tamat. Ngerti. Nggak langsung ngerti. Boom tamat enggak. Kayaknya jadi bakalan ada update-update lagi entah clue selanjutnya kayak atau gimana enggak tahu dah. Update pertama yang mungkin mereka iniin baru radio tower ya. Mungkin udah ngasih tahu tujuan kita di raft itu harus ngapain semuanya. Iya. Tapi belum nyampe ke sana update-annya untuk next step-nya. Ya, sekali lagi ini cuma opini doang sih, enggak. Iya, itu opini dari kita, pendapat dari kita. Enggak, tapi ya pure murni itu emang realnya enggak. Karena gue juga enggak tahu ini bagaimana. Yang pasti sejauh mata memandang kita ini pencapaian terjauh kita ya. Gue nggak tahu kalau misalkan kalian udah ngelihat youtuber luar ataupun ngelihat siapapun itu, komentar aja di bawah bang, bisa ini bisa itu bisa itu. Jadi kita juga ada ini loh, ada referensi gitu loh. Bener banget. Dan kayaknya tapi kita langsung ini lanjutin perjalanan aja. Dan ini bakalan kita terusin nanti di live streaming. Dan ini khusus eksklusif untuk jadi konten kita. Kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan juga subscribe channel kita masing-masing. Linknya ada di deskripsi banget. Dan kalau kalian suka inget ya, di like kalau kalian suka ya. Jadi ya, kita tahu ada berapa apalagi orang yang suka gitu loh. Ya pasti banyak yang suka lah karena tiap live stream banyak yang minta. Tapi tolong ya kalau misalkan sedikit, lagi live stream jangan minta-minta ini mulu ya. Nah, tolong itu dia. Soalnya ada waktunya untuk ada kita waktunya, main ini ada. Yang mana main ini yang mana enggak ada waktunya. Jadi ya udahlah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.